Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Yo, what's up guys, kembali lagi dengan Mau Libra. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview beberapa meme lagi yang sudah dikirimkan ke Instagram aku, Mau Libra. Dan kalau kalian belum follow Instagram aku, silahkan di follow Instagram aku ya. Kalau kalian punya beberapa meme, silahkan di tag ke Instagram aku. Oke, kita mulai ya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu yang belum. Di subscribe dan jangan lupa like-nya juga. Kalau like ini nembus banyak lagi, kita akan lanjutkan kembali. Oke, kita mulai saja ke meme yang pertama. Oke, nah di sini ada Upin teman-teman. Oke, dia kayak lagi ngomong ya. Woi, lo kenapa sedih Ijat? Oke, lagi negor ke Ijat kali ya guys. Iya, mak aku sakit dan aku butuh duit buat nembus obat. Wah, ibunya si Ijat sakit guys dan dia butuh duit untuk nembus obat teman-teman. Ya udah, nanti kita kumpulin dana buat kamu ya Ijat, kata Ipin. Asik, Ipin baik sama Upin ya guys, mau bantuin Ijat untuk cari duit. Permisi, sumbangan buat Ijat. Oke guys, Upin Ipin ini guys cari sumbangan ya ke supermarket kemanapun. Ini Ijat sumbangannya satu kampung. Oke guys, udah disumbangin ya guys, seluruh desa udah nyumbangin buat Ijat tuh, duitnya udah ditaruh sini. Makasih ya buat kamu semua, kata Ijat. Asik. Keesokan harinya, mantap bos, saatnya beli PC gaming. Yaelah, duitnya dipakai untuk beli laptop ROG teman-teman dan headset gaming. Yaelah, mau jadi YouTubers kamu Ijat. Yaelah, ngeselin banget guys, katanya ibunya sakit, ternyata di prank kita guys. Wah, emosi aing, emosi aku. Ngeselin. Oke guys, kita langsung ke meme selanjutnya. Aku emosi. Oke, di sini ada Upin ditambah ini anak yang ini nih guys yang ngeselin. Jadi wah, ya ampun, Ipin berubah guys. Oke, ini percis banget ya guys, mirip Ipin ternyata teman-teman, mukanya jadi ngeselin. Untung aja Ipin di kampung durian runtuh nggak kayak gini ya, kalau ada ngeselin banget pasti. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, di sini tuh ada Mail ya teman-teman. Bro, minjem duit dong, minggu depan aku ganti, kata Mail. Asik, mau minjem duit Mail. Oke, minggu depan aku tagih ya Mail, janji, kata Upin. Oke, satu minggu kemudian. Bro, mana utang kamu? Minggu kemarin kan ngutang, aku tagih sekarang ya, kata Upin. Tuh, emangnya aku pernah ngutang sama kamu ya? Waduh, dia pura-pura lupa guys. Aduh, aku gak ada utang sama kamu, Upin. Waduh, gak ada utang guys, dia pura-pura. Minggu depan gue ganti. Aduh, Upin nyindir ya guys. Katanya waktu itu bilangnya minggu depan mau diganti, udah minggu depan malah gak diganti. Minggu depan mau ganti. Tuh, mukanya ngeselin. Upin, Ipin sama aja mukanya ya teman-teman. Oke, next ke meme selanjutnya. Disini sama Mail ya teman-teman, dia lagi ngobrol nih. Meme, pacaran yuk. Asik. Gak mau ah, kamu fuckboy. Meme gak mau sama orang yang fuckboy ya teman-teman. Ih, aku cowok baik-baik Meme, kata Mail. Aku gak percaya, kata Meme. Oke guys, kalau gak percaya tanya aja sama Pak Haji. Iya kan Pak Haji? Ini siapa ini Mail ini? Woi, ini siapa? Oke guys, ini Mail di dunianya si Adit Sopo Jarwo ya teman-teman. Mirip teman-teman tuh, di Sopo Jarwo si Mail itu tobat pakai peci. Wadaw, sopan sekali Mail. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, di sini ada Ciku Jasmine lagi nerangin. Ijat dibaca ya. Males bu. Males, pengen jadi apa kamu nanti, kata Ciku Jasmine. Aku pengen jadi tentara Ciku, sama kayak bapak, kata Ijat. Weh, bapak kamu tentara emangnya ya? Enggak Ciku, bapak saya juga pengen. Waduh, ini sama aja. Berarti kamu harus belajar biar jadi tentara. Ini malah pengen jadi tentara, tapi bapaknya juga gak jadi tentara lagi.
Pengen doang, yaelah. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, di sini ada Zul sedang mencegat bola ya. Ciat, petak, ciat, petak, ciat, cetar. Jago banget ya si Zul ya. Aduh, kok nggak gol-gol sih, kata musuhnya. Wih, coba kamu lihat itu, kata musuhnya. Oke guys, di dekat gawangnya ada menyan. Waduh, ini dukun-dukun gitu. Wah, pantes, dukun. Jadi gawangnya nggak kejebol-jebolan. Jika kemenyanku sudah kubakar, maka kamu tidak bisa apa-apa, kata dukun Zul. Wah, ternyata Zul itu jadi dukun ya teman-teman. Serem amat si Zul ya. Zul jago dia. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke, di sini ada Ceku Jasmine lagi nerangin nih kayaknya. 8282 dikali 2635 sama dengan, ada yang tahu murid-murid berapa? Saya jauh Ceku, saya tahu, kata si Jarjit. Nah, coba meme jawab. Saya tak tahu Ceku, kata meme. Oh, ya udah kalau pada nggak tahu. Mentang-mentang belum bayar SPP, aku dicuekin, kata Jarjit. Parah ya guys, padahal tuh Jarjit tahu, saya tahu Ceku, malah dicuekin guys karena si Jarjit belum bayar SPP. Oke, next ke meme selanjutnya. Oke guys, ini meme selanjutnya ya guys, yang terakhir ya. Jarjit, lu gue pecat dari kelompok. Oke, si Jarjit dipecat guys dari kelompok. Lah, kok dipecat? Aku kan gak ngapa-ngapain, kata Jarjit. Emosi si Jarjit. Iya, makanya itu gue pecat, karena kamu gak ngapa-ngapain. Waduh, ini omongan macam apa sih ya? Aku gak ngerti. Oke guys, begitu ceritanya guys. Beberapa meme sudah dikirimkan ke Instagram aku, Maul Ibra. Oke teman-teman, udah kelar ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Di like. Kalau lagi banyak kita lanjutin. Oke, bye-bye. Oh, 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 oh